Karena sih yang pertamanya bisa dikatakan oke. Sekarang juga kayaknya menarik sih. Film Susana tuh bedanya setiap film tuh berbeda-beda cerita ya. Nggak kayak sambung menyambung enggak. Setiap film berbeda. Makanya tuh judul-judulnya yang sebenarnya zaman dulu tuh dibikin seperti Malam Jumat Kliwon, yang kemarin Bernapas Dalam Kubur. Halo, Pimpot Film, balik lagi bersama gue Hadin Movie Time di ruang film yang masuk silakan. Oke, Pimpot Film, kali ini gue akan kembali mereaction trailer, dan trailer terbaru kali ini adalah dari Susana. Wah, Susana yang di remake ulang atau di reboot ulang da versi Luna Maya yang terbaru. Dulu yang sebelum yang pertama itu berjudul Bernapas Dalam Kubur kalau nggak salah. Ya kayaknya itu sih judulnya, dan yang berikutnya Malam Jumat Kliwon nih. Adegan paling terkenal waktu zaman dulunya tuh film dulu Susananya tuh yang adegan makan sate tuh kalau nggak salah. Ada nggak ya kira-kira di sini yang Malam Jumat Kliwon tentang Sundel Bolong gitu ya filmnya ya. Wah, kali ini Luna Maya yang memerankannya, dan akankah menarik dan seru, dan apakah adegan-adegan terkenal di masa lampaunya ditampilin lagi di sini? Kita lihat aja dulu di update film. Oke, penonton film, kita akan melihat reaction trailer untuk film Susana dalam judul Malam Jumat Kliwon nih, yang kali ini versinya Luna Maya. Akan keseru? Kita lihat dulu trailernya. So, oke, berarti masih ada adegan penjual gitu ya. Tapi kali ini penjual bakso nih. Bakso apa soto ya zaman dulu ya, lupa juga. Ini pernah ada. Oke nih, penampakan si Sundel Bolong. Soraya masih ya, yang ini yang mekanya. Ini ada yang masa lampunya dia nih, sebelum meninggal. Iya sih, dari penggambarannya. Anjay, gara ketawanya namanya gitu ya. Wajah gokil. Ini baru teaser ya, sedikit banget cuplikannya. Tapi gokil juga ya, ada adegan kepala pecah di situ, yang si Sundel Bolongnya tuh megang kepala lalu dipecahin gitu, ya. Ganas juga nih Sundel Bolongnya nih di sini. Dan di sini adegan ciri khas kayak ketawa kuntinya si Luna Maya tuh, wah mantep juga ya. Keren sih dia memerankannya. Kalau menurut gue sih emang Luna Maya nih paling pas memerankan si Susana. Sukses sih kalau menurut gue. Dan perawakannya juga diubah seperti Susana juga, dia bagus juga sih. Yang pertama juga sukses, semoga yang film kali ini juga sukses ya, secara pendapatan dan secara film tentu saja. Ya kalau dilihat dari ceritanya sih, ini akan masih mengkisahkan yang cerita masa lampaunya ya, yang film-film dulunya, yang dimana ya tentang orang yang menjadi kuntilanak gitu. Ya orang yang dijahatin lalu dia bergentayangan menjadi Sundel Bolong, bukan kuntilanak, lupa. Malah nyebutnya kuntilanak ya. Bedanya tuh Sundel Bolong tuh badannya bolong gitu, belakangnya, punggungnya. Nah kalau kuntilanak kan nggak bolong. Nah serunya sih ada adegan yang si apa namanya tuh tukang yang bakal dibeli tuh sama si Sundel Bolongnya itu ya. Tapi yang tadi mah nampilinnya cuman langsung ngeliat penampakannya doang. Semoga ada adegan makan sate mungkin, atau makan soto. Waktu itu soto pernah ada ya di film Warkop TKI Reborn yang pertama kedua kalau nggak salah, yang waktu itu dilucu-lucuin tuh. Dan kali ini mungkin ada adegannya lagi, lupa sih kayaknya yang itu deh, yang adegan makan sate apa makan soto gitu, pokoknya yang tukang diteror sama Sundel Bolong. Seru sih filmnya ini, kemungkinan akan menarik daya tarik penonton, dan mungkin akan membludak juga penontonnya mungkin.
Karena sih yang pertamanya bisa dikatakan oke, okay. Sekarang juga kayaknya menarik sih. Film Susana tuh bedanya setiap film tuh berbeda-beda cerita ya. Nggak kayak sambung menyambung, enggak. Setiap film berbeda. Makanya tuh judul-judulnya yang sebenarnya zaman dulu tuh dibikin seperti Malam Jumat Kliwon, yang kemarin Bernapas Dalam Kubur. Pokoknya kayak gitu-gitu istilahnya tuh filmnya Susana zaman dulu. Susana itu kan karakter ya, atau pemerannya si Susana itu. Jadi filmnya tuh setiap film ada beda. Semoga film-film Susana akan selalu menghiasi tiap tahun ya, menghibur gitu. Kalau bisa sih tayangnya ya, kalau bisa ya Lebaran, tapi mungkin karena Lebaran rebutan ya sama film-film lain, jadi dia nggak dapat jatah, akhirnya tayang di ya di setelah Lebaran gitu ya, pertengahan lah. Oke, kita nantikan saja film Susana yang terbaru versi Luna Maya ini dalam judul Malam Jumat Kliwon ya tadi ya. Ya, dalam judul itu. Oke, kita nantikan filmnya di bioskop. Dan mungkin trailernya nanti gue akan buat lagi untuk video berikutnya. Karena ini baru teaser trailernya. Oke, kita nantikan apakah ada adegan yang seru-seru lagi nanti di trailernya. Mungkin itu aja dulu untuk kali ini. Reaction trailer Susana Malam Jumat Kliwon. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton terus video-video lainnya di Hadid Movie Time. Terima kasih sudah menonton. You nonton. Enjoy movie ever. Enjoy movie ever.